أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أحييكم معاشر إخواني وأخواتي جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi kalau antum semuanya memenangkan pasangan ini di sini, itu kemenangan tidak hanya akan dinikmati oleh saudara-saudara kita rakyat Sumsel dan juga oleh sekedar kader-kader PKS di Sumatera Selatan, tetapi kemenangan ini juga insya Allah akan berkontribusi bagi kemenangan PKS secara nasional. Karena itu, saudara-saudara sekalian, bersiaplah untuk memberikan kontribusi terbesar antum semuanya bagi pemenangan PKS tahun 2014 yang akan datang, insya Allah. Sekarang saya kembali. Cara pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin menang. Antum tahu di manakah kemenangan itu pertama kali diciptakan? Jauh sebelum kemenangan ini nanti diumumkan oleh KPUD. Dan juga bahkan nanti jauh sebelum kemenangan PKS diumumkan pada tahun 2014 yang akan nanti, kemenangan itu pertama-tama harus kita ciptakan di kepala kita semuanya. Pada mindset kita semuanya. Dan karena itu langkah pertama adalah kembalilah antum semuanya terlebih dahulu masuk ke dalam dirinya sendiri. Ingat-ingat apa yang antum pikirkan semuanya. Saya khawatir di kepala antum semuanya ini ada mitos bahwasanya Sumatera Selatan ini adalah basisnya Partai Tulang. Sumatera Selatan ini basisnya kokoh bulan. Sumatera Selatan ini basis bagi kekuatan tertentu. Begitu pikiran itu ada dalam pikiran kita, itu artinya kita menciptakan kekalahan kita sendiri. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bongkar itu mitos semua dari kepala itu semua. Kita bongkar mitos itu bahwa ini Sumatera Selatan, lihat sekalian, adalah sepotong bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah punya hak untuk punya basis di sini. Ya kan? Oleh karena itu jangan pernah membiarkan mitos itu berkembang di kepala kita bahwa seakan-akan kita ini tidak punya peluang, tidak punya kesempatan. Karena yang namanya pertarungan itu, yang namanya lawan itu, besar atau kecilnya, bukanlah terutama pada fakta sebenarnya. Tapi besar atau kecilnya lawan itu pertama-tama ditentukan di kepala kita sendiri. Kalau lawan kita itu besar di kepala kita, maka dia akan besar dalam kenyataan. Kalau dia kecil di kepala kita, maka dia akan kecil dalam kenyataan, walaupun fakta sebenarnya dia itu besar. Oleh karena itu, mindset inilah yang pertama yang harus kita perbaiki. Begitu aku merasa bahwasanya tidak ada lawan yang terlalu besar, bahwasanya susah ini adalah daerah terbuka, dan siapapun yang bekerja cepat, dia yang akan menguasainya, insya Allah itu akan menang. Saya ingin mengatakan ini
kepada antum semuanya bukan hanya sekedar untuk menyenangkan calon kita Pak Iskandar dan Pak Amir, tidak, tetapi saya menjelaskan kepada antum semuanya adalah kaidah yang abadi dalam sejarah pertarungan manusia. Satu kaidah yang abadi dalam sejarah pertarungan manusia. Baik, Pak Iskandar. Jauh sebelum Islam datang ke Indonesia ini, 1000 tahun sebelumnya yang mendominasi kawasan Nusantara ini adalah agama Hindu. Begitu Islam datang, dan yang bawa ini berdagang, tidak bawa sejarah. Alhamdulillah sekarang agama ini menjadi agama mayoritas. Dan karena itu sejarah Islam di Nusantara seharusnya menjadi ilham bagi kita semuanya. Bahwa dalam sejarah masyarakat, dalam sejarah politik, yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa jadi dan saudara-saudara sekalian, apakah antum sudah melihat tanda-tanda itu semuanya? Sudah? Bongkar! Bongkar! Ampiskan! Ayo, kalau mitos sudah kita bongkar di kepala kita, yang akan terasa bagi kita itu adalah jalan itu rata. Walaupun ada bukit-bukit, tapi kita tidak merasakannya. Ada jalan terjalnya, tapi kita tidak merasakannya. Karena kita sudah membuatnya rata terlebih dahulu di kepala kita sendiri. Nah, langkah yang kedua, ikhwas kalian. Kalau mitos sudah kita bongkar, sekarang untuk pegang darah antum semua. Coba pegang darah semua. Nah, coba pegang darah semuanya. Coba-coba rada, coba-coba diraba. Apakah ada kemantapan hati di situ? Ada? Ada kemantapan hati? Nah, ikhlas kalian, di dalam Quran kata kemantapan hati itu namanya sakinah qalbiyah. Antum kan taunya kata sakinah itu kalau urusannya sama keluarga kan? Sakinah mawaddah warahmah. Iya kan? Tapi antum tahu bahwa kata sakinah itu terulang sebanyak 6 kali di dalam Quran. Saya ulangi kembali, sebanyak 6 kali. Dan 6 kali kata sakinah terulang di dalam Quran ini, semuanya berhubungan dengan peperangan. Saya ulangi kembali, semuanya berhubungan dengan peperangan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh ayat-ayat itu menjelaskan bahwasanya sebelum kemenangan itu terjadi, yang pertama kali ada itu adalah kemantapan hati. Jadi Allah pertama kali menurunkan kemantapan hati itu, selanjutnya barulah kemenangan itu diberikan. Jadi itu sekalian, kita sudah bisa mengetahui apakah kita akan menang atau tidak hanya dengan melihat ke dalam diri kita sendiri, apakah kita benar-benar mantap atau tidak. Jadi begitu kita merasakan ada sakinah qalbiyah di dalam diri kita, ada kemantapan hati di dalam diri kita, insya Allah tidak ada yang berat yang akan kita pikul di depan, tidak ada yang terlalu besar yang akan kita pikul di depan, tidak ada lawan yang terlalu besar yang akan kita lawan. Kenapa ya, bos kalian? Karena kemantapan hati itu memberikan kita energi, kekuatan yang tidak ada pada orang lain. Itu sebabnya pada malam hari sebelum perang Badar, pasukan muslim itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan musyrikin berpesta. Saya ulangi kembali, mereka ditidurkan. Begitu mereka tidur, baru pagi-pagi segar. Iya kan? Musuhnya itu rupanya saat semalam. Begitu baru pagi-pagi masih kurang tidur. Iya kan? Mabuk pula semalaman kan? Karena mereka ada istrinya. Tapi pasukan kecil yang ada di Badar ini, begitu bangun pagi segar,
penuh dengan kemantapan hati memenangkan pertempuran pertama dalam sejarah Islam.